ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله خير النبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حضرين حضرات مسلمين مسلمات سيدنا جماعة sekali lagi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi di panjatkan umur diberi afiah dipilih dapat hadir solat maghrib secara berjemaah dan sambil kita tunggu solat isyak kita duduk dalam majlis ilmu sambung mengajar kita kitab hikam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan majlis ini sebagai asbab kebaikan pada kita, pada keluarga kita dan pada seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslim muslimat, sambungan hikmah yang ke-126. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kaifa tukhraku laka al-awa'id wa anta lam takhrik min nafsika al-awa'id. Hikmah yang ke-126 berkenaan dengan jika kita ingin Allah SWT anugerahkan kepada kita perkara-perkara yang mencari keadaan, jika kita ingin Allah SWT mengurniakan kepada kita perkara-perkara yang mana mencari adat, perkara yang luar biasa, perkara yang luar biasa. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, bagaimana kamu ingin Allah SWT anugerahkan kepada kamu perkara luar biasa? Itu bagaimana kamu ingin Allah SWT jadikan untuk kamu ni perkara yang mana mencari adat. Sedangkan kata Ibn Athaillah, kamu sendiri tu tidak mencari kebiasaan kamu. Kebiasaan kamu. Mana dengan kata lain, jika kamu ingin jadi orang yang luar biasa, maka kamu kena tinggalkan adat-adat kebiasaan kamu yang berkait dengan dan hikmah yang ke-126 ini berkait dengan setiap daripada kita. Mana hakikat yang perlu kita sedar bila kita nak bantuan daripada Allah, nusrah Allah, yang mana kita mengharapkan perubahan daripada Allah. Maka Ibn Athaillah telah sedar kepada kita, jadi kita dulu kena berubah. Kita dulu kena berubah. Kalau kita tak sedia untuk berubah, maka seolah-olah Ibn Athaillah bagi tahu pada kita, tak sokoya, tak akan ada perubahan. Tak akan ada perubahan. Kalau kita nak Allah SWT datangkan nusrah, bantuan daripada Allah SWT, walaupun perkara ni yang dibicarakan oleh Ibn Athaillah berkenaan dengan seorang salik, siapa satu peringkat kerana kesolehan dia, kerana ibadat dia, kerana amalan yang dia buat, maka mari lintasan supaya dibuka kepada dia ni perkara-perkara yang luar biasa, khasyah, tak? Dibuka jadi khasyah, jadi keramat, dibuka futuhat Rabbaniyah. Maka Ibn Athaillah telah sedar kepada kita, kita tu kena berubah dulu. Kita kena berubah daripada kebiasaan kita. Kita tak sibuk berubah, tapi kita nak Allah Ta'ala bagi pada kita begitu begini. Ini perkara yang tidak mungkin. Dalam Quran Allah SWT bagi tahu, ini sifat manusia. Ini sifat manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya manusia ni kanud. Kanud ni gapo dia? Nikmat nak, perintah tak saya buat. Perintah tak saya buat. Maksiat tak saya jauh. Kehidupan dia tak saya berubah. Daripada tidak taat kepada taat, tak saya berubah. Tapi bila mari musibah,
Tak. Dia kata tanya, "Bapa Allah Taala buat dia jadi lagu ni?" Itu biasa. Ataupun kebiasaan dia ni biasa, amalan biasa tapi mengharapkan. Tak. Duduk bersuara bila Allah Taala datangkan nusrah Allah Subhanahu Taala. Datangkan bantuan. Tak. Setiap daripada kita kata Ibnu Athaillah ni berkait pada setiap pada orang. Bila kita nak nusrah secara umum, maka setiap umat ni kena berubah. Setiap umat ni kena berubah. Tapi kalau setiap orang, seseorang itu berubah, maka Allah Ta'ala akan buka pada dia. Allah SWT akan buka. Mana ringkasnya Ibnu Athaillah beritahu pada kita, kalau kita nak Allah SWT anugerahkan kepada kita perkara-perkara yang luar biasa, yang keramat, maka kita dulu kena berubah. Kita kena berubah. Sifat kita kena berubah. Sifat kita kena berubah. Kebiasaan kita tu kena ubah. Ubah lagu mana? Daripada tidak taat kepada taat. Daripada akhlak tamalik kepada akhlak mulik. Daripada tidak buat amal kepada buat amal. Hak ni payah. Hak ni. Sebab dia berkait dengan perkara begini. Berkait dengan perkara begini. Dan hikmah ni juga yang bukan bermakna. Seperti mana silap faham di kalangan setengah ahli tasawuf. Maka sebab itulah ada perkara-perkara yang mana mereka beranggapan supaya Allah SWT anugerahkan kepada mereka perkara-perkara luar biasa ni, maka dia kena khilaf dengan nafsu dia. Kena khilafkan dengan nafsu dia. Ini satu kesilapan. Tak. Kelio daging, jangan makan daging. Kelio gitu nak khilaf dengan nafsu kehidupan. Tidak. Bukan begitu cara. Agama kita ada panduan. Kalau tak ada panduan, tanpa panduan jadi lagu lain pula. Jadi dia akan jadi mengharapkan apa yang halal. Masalah lain pula akan timbul. Dia akan sesak juga. Akan sesak juga. Tak lama kan? Tak. Nak baca Quran. Tak teliu nak baca Quran. Tak sabar baca Quran. Dia jadi terbalik. Jadi terbalik. Jadi terbalik. Sebab itulah kita tetap tak. Qala Allah ataupun kita Allah SWT ada juga sunnah Nabi ini sebagai panduan asas. Dan sebenarnya memang Nabi telah ajar pada kita perkara begini. Perkara begini. Sunnah-sunnah Nabi, zikir-zikir Nabi, amalan-amalan yang Nabi ajar pada kita ni, memang dia akan menyebabkan kita ni jadi orang luar biasa. Akan jadi orang luar biasa. Orang luar biasa seperti mana Nabi SAW sendiri. Cukup luar biasa Nabi SAW. Kali kita perhati kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhlak baginda, tingkah laku baginda, kekuatan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi telah tunjuk kepada kita dan sebagaimana para sahabat telah tunjuk kepada kita hasil daripada mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah jadi manusia yang luar biasa. Yang Allah Taala sendiri telah isytiharkan, "La kuntum khaira ummah." Sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Cukup luar biasa. Ada panduan Nabi. Tapi amalan, amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar pada kita. Daripada bangun tidur sampai ke tidur, cek kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita boleh hidup dak kehidupan Nabi tu, kalau ada masuk dalam kehidupan kita, maka perkara yang sama akan berlaku. Perkara yang sama akan berlaku. Okey? Berlaku. Nusrah yang sama, janji yang sama yang Allah Taala janjikan akan bagi kepada kita. Tapi semua syarat dia ni tak, kita kena buat seperti mana mereka buat. Kita kena buat seperti mana mereka buat. Para sahabat buat. Tak, kita kena berubah dak amalan kita. Maknanya kita kena sedia kan. Dia kena usaha bagaimana seluruh kehidupan kita ni agama sebagai panduan daripada bangun tidur sehingga tidur semula. Hak ni payah eh? Seperti mana Ibnu Athaillah bagi tahu pada kita ni. Bagaimana kita nak mengharapkan daripada Allah SWT bagi pada kita perkara yang luar biasa. Perkara yang luar biasa. Sedangkan kita ni tak sih ubah kebiasaan kita. Dan ini masalah bersama. Masalah diri kita sendiri dan masalah masyarakat kita. Kita suka duduk di takut yang biasa. Tak. Kita suka bina suasana dan lingkungan kita. Ringkas kata, iman kita, amalan kita ni suasana kita. Suasana kita.
Kita bukan seperti mana generasi sahabat. Generasi para sahabat, mereka, kehidupan mereka, depan mereka ni wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Panduan daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita boleh faham keadaan para sahabat melalui persoalan pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka menghayati agama ni, maka soalan-soalan yang mereka tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya gambaran di sebalik kehidupan mereka, ataupun gambaran soalan yang ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sebenarnya menggambarkan kepada kita apa yang telah mereka buat, apa yang telah mereka fikir, apa yang sedang mereka fikir para sahabat. Sebab itu kita kena perhati, perhati kehidupan para sahabat. Maka kita akan dapat fahami tak, sebenarnya ada perkara asah yang menyebabkan mereka berubah tu lagu mana, daripada manusia biasa ataupun daripada jahiliah tak, kepada yang terbaik. Sebab mereka ada satu perkara yang mana sangat sangat bagi motivasi pada mereka. Asasnya apa ni? Asalnya kita Allah tu sendiri dah. Tak, setiap orang kalau kita kata semua tak, semua faham, tak semua nak berubah sebenarnya. Semua nak berubah. Mana orang yang waras kan, kalau kita tanya, semua nak berubah daripada tidak baik kepada baik, daripada tak sembahyang kepada sembahyang, daripada tak baca Quran kepada baca Quran, daripada tidak menghayati kita Allah kepada menghayati kita Allah, daripada semua nak berlaku. Dari secara umum, dari sudut maklumat, dari sudut ilmu memang nak berlaku. Cuma masalah dia untuk buat anjakan tu, dorongnya tu tak ada, dorongnya tu tidak kuat. Jadi dorongnya tu daripada mana? Dari para sahabat. Mereka ada satu dorongan yang begitu kuat, begitu kuat. Kalau kita kata ringkasnya, mereka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tu sebagai sumber kekuatan untuk mereka taat pada Allah SWT. Ya. Tapi kalau kita perhati kehidupan para sahabat, bukan semata-mata Nabi. Bahkan pertanyaan mereka pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ada benda lain lagi yang lebih mendasar lagi sebenarnya. Bila mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Ibnu Mas'ud, seperti mana Abu Hurairah, seperti mana Abu Darda, seperti mana Abu Zah, mereka ini semua pergi jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling Allah Ta'ala suka? Ini pertanyaan mereka. Wahai Rasulullah, ayul a'mal ahabu ilallah. Mereka tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling utama, amalan yang paling disukai oleh Allah SWT, amalan yang boleh menyebabkan mereka selamat daripada azab Allah, amalan yang menyebabkan mereka boleh masuk syurga. Ini pertanyaan mereka hadirin. Mari daripada mana? Ini mari hasil daripada mereka tadabbur kita Allah. Hubungi mereka dengan kita Allah. Ini asah dia. Maka asah yang sama kita kena bina. Inilah kekuatan mereka. Jadi kita boleh bayangkan para sahabat tak, seperti mana Ibnu Mas'ud tadi tanya Nabi SAW tak, amalan apakah yang paling utama, yang paling Allah SWT suka tak, kerana apa? Kerana sebelum tu mereka duduk fikir tak, tetap Allah SWT, dia tetap akhirat. Tentu dah perkara ni mari daripada kerana hubungan mereka dengan kita Allah. Bila baca kita Allah, cerita tentang kebesaran Allah, cerita tentang keagungan Allah, cerita tentang akhirat, cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, yang mana dalam Quran menggambarkan hakikat-hakikat ini, tapi tidak diberitahu amalan-amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala suka. Maka Nabi lah peluang, Nabi lah sebagai peluang yang ada di depan mereka. Jadi mereka telah tanya Nabi SAW amalan-amalan yang menyebabkan Allah Ta'ala redha. Jadi bila diberitahu, maka mereka sangat gembira. Mereka sangat kepada dia. Semua jawapan Nabi, hadirin hadirat muslim muslimat, semua berkait dengan amalan belaka. Kait dengan amal belaka. Kait dengan amal. Dan kita ni perkara ni kita kena jadikan perkara yang sama. Kalau kita nak ada kekuatan dalam buat amal, maka seperti mana para sahabat yang menyebabkan sumber kekuatan mereka dalam buat amal tu bukan apa dia. Kalau ada pada mereka, tu pun kena ada pada kita. Itu pun kena ada. Dan kita sudah hulai berkali-kali tak, sebenarnya asas yang menyebabkan para sahabat berubah kerana mereka telah jelas tetap Allah, mereka telah jelas tetap akhirat. Dan Nabi SAW telah didik para sahabat dengan dua perkara ni.
asah dalam kehidupan Nabi SAW bila mereka dia tarbiyah para sahabat, Nabi sentiasa alihkan perhatian kepada akhirat. Dalam apa keadaan? Dalam apa keadaan? Nabi sentiasa nak akan alihkan perhatian para sahabat tentang akhirat, tentang akhirat, tentang akhirat. Sehingga para sahabat tergambar gambar suasana akhirat. Apatah lagi dengan Quran, Nabi sendiri dorong mereka setiap apa yang mereka berusaha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam muamalat mereka, lebih-lebih lagi dalam ibadat, maka Nabi sentiasa dorong. Seperti mana kita dengar hadis-hadis Nabi, dak hadis-hadis berkenaan dengan fadail, dak para sahabat, seperti mana contoh, dak seorang sahabat dia dapat harta ghanimah, Nabi telah hantar dia satu pasukan, dia menyertai pasukan tersebut, lepas tu balik dapat dengan bawa balik ghanimah. Kemudian dia berlaku, dia jual hasil ghanimah dia pada hari tersebut. Maka pada hari tersebut dia dapat hasil sehingga bernilai harga 300 uqiyah. Maka sahabat tadi begitu gembira pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagi tahu pada baginda, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih untung lebih daripada saya. Dan Nabi hanya dengar. Nabi tanya, apakah yang kamu dapat hari ini? Maka sahabat cerita, ya Rasulullah, hari ini saya tiada siapa pun yang lebih untung lebih daripada saya. Dan saya telah dapat harta sekian, saya telah jual dan saya telah beli sehingga saya dapat 300 uqiyah. Dan Nabi SAW bagi tahu pada para sahabat ke apa? Nabi bagi tahu pada sahabat ni, "Maukah aku bagi tahu pada kamu tentang satu perkara yang mana lebih baik lagi daripada apa yang kamu dapat, lebih cepat lagi masa dia?" Nabi alih perhatian pada sahabat. Maka sahabat tadi tu, apa yang dia rasa hebat tu, apa yang dia miliki tu hilang. Tu dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, gapo dia?" Nabi bagi tahu gapo dia? "Pergi ke masjid. Sembahyang 2 rakaat. Lebih baik daripada apa yang kamu dapat." Dalam riwayat lain, dak sahabat tanya Nabi, dia bagi tahu dia dapat sikit-sikit. Maka Nabi bagi tahu, "Pergi ke masjid, belajar 2 ayat daripada kitab Allah SWT, lebih baik daripada apa yang kamu dapat." 2 ayat kitab Allah SWT, lebih baik. Nabi alih pada amalan, Nabi alih pada akhirat. Bila para sahabat kecek tentang dunia, tak terkesan dengan dunia, maka Nabi SAW dengar dia, tak, Nabi cari peluang, tak, bila Nabi lalu dekat kubur, Nabi tanya para sahabat, "Siapakah yang berada dalam kubur ni?" Maka sahabat kata, "Fulan bin Fulan." Nabi alih perhatian para sahabat, "Ketahuilah, sesungguhnya bagi orang dalam kubur ni, 2 rakaat solat sunat lebih dia sukai daripada apa yang ada di atas muka bumi." Nabi alih begitu. Nabi alih perhatian para sahabat tentang akhirat, tentang amalan, supaya sahabat faham nilai amal dan nilai akhirat menyebabkan mereka ni jelas tentang akhirat, sehingga sampai peringkat menjadi perbualan mereka hari ini tetap akhirat dan tetap amalan, sehingga sampai peringkat mereka deki pun berkenaan dengan perkara ni. Seperti mana hadis yang sudah maklum tak berkenaan dengan muhajirin pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaduha, "Ya Rasulullah, dak golongan Ansar telah bolok semua pahala." Nabi kata, "Bak apa?" Sahabat muhajirin bagi tahu, "Ya Rasulullah, mereka sembahyang seperti mana kami sembahyang. Mereka puasa seperti mana kami puasa. Dan mereka berzikir seperti mana kami berzikir. Tapi mereka ada harta, kami tidak ada harta. Mereka boleh sedekah, kami tidak boleh sedekah. Jadi mereka telah mendahului kami." Ini menyebabkan sahabat deki. Tak. Kerana tak boleh nak banding dari sudut kebajikan. Tak boleh nak berlomba dari sudut kebajikan. Maka Nabi ajar jalan penyelesaian. Nabi beritahu, "Maukah kerja pada kamu, bila kamu buat perkara ini, kamu akan dapat mengatasi dia." Maka Nabi ajar zikir-zikir. Nabi ajar zikir-zikir. Tak, Nabi kata zikir sikit-sikit. Maka bila golongan Ansar tahu, maka dia pun buat juga. Maka mari pula, "Ya Rasulullah, mereka tahu, mereka pun buat juga seperti mana kami buat." Maka Nabi kata, "Zalika fadlullah yu'tihi man yasha." Demikian itu kurnia Allah yang Allah Ta'ala bagi pada siapa yang dia kehendaki. Ini kehidupan para sahabat. Tak, gambaran yang telah digambarkan kepada mereka oleh Nabi SAW menyebabkan mereka begitu terkesan, sehingga dalam fikiran mereka, bagaimana supaya amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana akhirat nanti mereka selamat. Mereka selamat. Penekanan Nabi SAW. Dan kita, ini cara sebenarnya
cara tarbiah Nabi untuk islah manusia, untuk islah kita. Sebagai contoh, dan Quran pun perkara yang sama. Quran cerita tentang agama, tentang Allah, tentang akhirat. Allah akhirat, Allah akhirat. Adapun cerita para anbiya rasul itu sebagai contoh pada kita bagaimana menghayati, bagaimana menerima ketetuan Allah Subhanahu taala, bagaimana menerima ujian-ujian daripada Allah Subhanahu. Itu sebagai contoh, itu dari sudut lain untuk kita ambil sebagai motivasi supaya kita tidak putus asa. Adapun asas sebenarnya, bila satu orang itu jelas tentang kehidupan akhirat, jelas tentang nilai bagi amal, jelas tentang Allah Subhanahu taala, maka di situlah asas dia boleh berubah. Dan inilah para sahabat daripada orang biasa, daripada jahiliah, dan mereka jadi orang yang terbaik, orang yang cukup bernilai, cukup bernilai. Jadi perkara yang sama juga, maka motivasi kita bagaimana kita nak ubah, nak keluar daripada adat kebiasaan kita. Kita ada masing-masing, setiap orang ni ada adat biasa. Jadi bila kita nak jadi luar biasa, maka asah dia titik tolak kita tu tak, kita sendiri, hamba sendiri, hadirin sendiri, tak, kena kembali pada kita Allah, kena tadabur kita Allah, biar kita jelas tentang akhirat, biar kita jelas tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka di situlah bila kita jelas tentang perkara ni, barulah ada kekuatan. Bukan setakat tu, dia jadi para sahabat. Kalau kita tengok anak muda, tak, para sahabat anak muda kan, seperti mana Abdullah bin Amr bin Al-As, sehingga sampai peringkat ayah mereka, ayah pergi mengadu pada Nabi, minta Nabi nasihat anak supaya anak ini kurang buat amal. Ni remaja para sahabat, tak, masalah remaja zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil didikan daripada tarbiah kerana terkesan dengan Quran. Tak, sehingga ayah pergi mengadu, Amr bin Al-As pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, tolong nasihat pada Abdullah, apa-apa, semayang tahajud banyak doa, baca Quran banyak doa, puasa banyak doa. Dan Nabi panggil, dalam hadis Nabi digambarkan kepada kita, tak, bila Abdullah mari kan, Nabi macam marah. Dan bila jumpa, nampak dia mari, Nabi tanya, Nabi kata, wahai Abdullah, kamu semayang tiap-tiap malam, baca Quran tiap-tiap hari, puasa tiap-tiap hari, sebab Nabi marah. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Nabi tegur siapa? Nabi wayak pada Abdullah ke apa dia? Tak, berkenaan dengan puasa dia, berkenaan dengan baca Quran dia, berkenaan dengan tak sembahyang tahajud dia. Nabi nasihat kepada dia supaya kurang. Supaya kurang. Baca Quran sebulan, bukan sebulan sekali, khatam dalam masa sebulan. Abdullah bin Amr kata, ya Rasulullah, saya muda lagi, muda, tak boleh nak on. Nabi kata, kalau begitu 20 hari, saya muda lagi. Kalau begitu 10 hari, saya muda lagi. Ya Abdullah, dan inilah cara Nabi SAW tarbiah. Dan kita boleh belajar banyak perkara. Ini pada dia hati ini, Nabi nasihat begini. Nabi tengok sahabat, sahabat lain tak sama. Nasihat Nabi pada para sahabat ni tak sama. Ada sebagai sahabat, bila dia minta nasihat, Nabi kata kepada dia, bila dia minta Nabi nasihat kepada dia tentang puasa, Nabi kata puasa sehari sebulan. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni gagah lagi, gagah lagi, mana muda lagi, boleh puasa lagi. Nabi ngepek. Nabi ulang, gagah, gagah, gagah. Tak, Nabi ulang bercakap pada dia. Kemudian Nabi bagi lagi 2 hari sebulan, sehari sebulan, 2 hari sebulan, kemudian 3 hari sebulan. Ni para sahabat, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana para sahabat tu sampai peringkat satu ketika tu sebab kerana terkesan sangat dengan kitab Allah Subhanahu taala, dia juga dengan nasihat Nabi, sehingga mereka begitu kuat nak buat amal sampai peringkat seperti mana hadis masyhur, okey, tiga orang pergi jumpa di rumah Nabi, tanya Aisyah radhiyallahu anha bagaimana amalan Nabi di rumah. Bila diberitahu biasa, maka dia, tiga orang itu bagi tahu, salah seorang kata, aku nak puasa setiap hari, seorang lagi kata, aku tak sekahwin, seorang lagi kata, aku tak, akan semaya tiap-tiap malam, akan semaya sepanjang malam, tak akan tidur. Maka bila Nabi tahu, Nabi panggil, Nabi marah, Nabi marah. Nabi bagi tahu, aku semayang malam tapi aku tidur, aku berkahwin. Nabi bagi tahu, aku berpuasa dan aku buka. Nabi kata, siapa dia tidak mahu ikut sunnah aku, maka bukan di kalangan aku. Nabi mana mana Nabi marah para sahabat tak, supaya minta dia supaya jangan melampaui, melangkaui cara yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW
Hak tu sebagai asas kita faham dalam nak bina hubungan dengan Allah SWT, Nabi lah sebagai panduan. Tapi di sebalik tu, motivasi yang kuat tu buat apa? Sebab mereka terkesan dengan akhirat. Ini asas. Hak ni kita kena ada. Bukan kita ambil hadis itu sebagai tak semata-mata inilah panduan Islam. Bukan kena buat amal ibadat kita ni semaya sunat rawatib pun malah. Maka kita baca hadis tu. Ha, tu bukan masa dia. Hadis tu bukan baca masa ni. Masa ni kena cerita tentang akhirat. Tak biar masuk. Biar kehidupan kita terbayar, barulah kita boleh buat perubahan. Baru kita boleh berubah. Dan ni asah. Dan para sahabat yang jadi Allah Ta'ala buka pada mereka dak futuhat gapo-gapo ni, sebab mereka telah berubah dah. Dalaman mereka telah berubah dah. Ketika mana di Mekah, dan ketika mana awal di Madinah, inilah perkara asah yang Nabi bentuk para sahabat, bina para sahabat. Sebab ni alat-alat untuk islah kita, islah manusia, islah diri kita sendiri, dan islah umat ni, islah keluarga kita. Asah dia gapo? Dak asah dia seperti mana kita ayat tadi, dak kita Allah ni. Setiap daripada umat ni, kalau kita nak umat ni bangkit semula sini, maka kita kena pujuk setiap umat ni kena ada hubungan dengan kita Allah dulu. Dari sudut baca ayat dia, dari sudut tadabbur dia. Bukan dari sudut rasa intisab je. Tak sih. Seperti mana ramai masyarakat kita ni intisab mazhab Syafi'i. Tanya nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Tapi kita Syafi'i tak tahu ke satu. Tak sih. Kita kena ke arah tak? Biar Quran ni memang betul-betul ada hubungan dengan kita sendiri, ada hubungan dengan keluarga, ahli keluarga kita. Hidup di rumah-rumah kita ni Quran. Dia kena bina, kena cari jalan bagaimana rasa seronok, rasa sedap baca Quran. Nak cari. Dan memang kita ni begini, kita boleh bayar ke Abdullah bin Amar bin Al-As tu, bila Nabi kata baca Quran sebulan sekali, dia kata ya Rasul, maksud sebulan sekali, khatam dalam masa sebulan sekali. Dia kata ya Rasulullah, saya muda lagi, tak boleh nak, boleh bayar kan? Tak boleh nak. Ni anak muda ni. Masa tu dia baru umur lebih kurang 16, 17, 18 umur dia. Jadi Nabi kata 20 hari sekali. Dia kata tak boleh nak, saya muda lagi. 10 hari tak boleh nak. Nabi kata 7 hari sekali. Dia kata saya muda lagi. 3 hari sekali. Dia kata saya muda lagi. Tengok, tak boleh nak. 10 juz hari tak boleh nak juga. Tiap-tiap hari nak khatan. Baik, tiap-tiap hari nak khatan. Dia punya himmah dia. Dia punya himmah. Tapi Nabi kata apa dia? Lam yafqah man yaqra' duna salasa. Tidak faqih mereka yang baca Quran ni tak kurang daripada 3 hari. Mana pak Nabi ajar para sahabat kalau nak baca Quran tak 10 juz hari. 10 juz. Ini panduan Nabi. Supaya apa? Supaya kerja lain tak tertala. Supaya kerja lain tak tertala. Tak. Tapi majoriti para sahabat, majoriti para tabi'in, tabi'in 7 hari sekali khatam. 7 hari sekali. Itu amalan biasa. 7 hari sekali. Ini amalan mereka. Kita boleh bayangkan para sahabat dan juga Nabi ada mana yang 7 hari sekali khatam Quran. Lepas tu dengan majlis Nabi lagi, hubungan mereka Quran lagi tu. Dengan orang Arab lagi, dengan zaman turun Quran lagi, baca Quran banyak gitu. Patut kita boleh nampak kenapa mereka tu berubah. Dia tengok lepas tu kiah dengan kita pula. Dengan tak faham bahasa Arab lagi. Dengan tak tahu, tak faham lagi. Tak. Lepas tu dengan tak baca lagi. Lepas tu kita nak mengharapkan apa yang berlaku pada mereka tu supaya datang pada kita. Mana mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin. Kita ada dua perkara. Dia bukan Quran ni bukan satu beban. Sedangkan zaman kita ni macam beban. Tak. Mana kita baca Quran tu rasa terbeban. Sebenarnya benda yang mana sangat mengasyikkan. Kalau secara ringkas, kalau kita dengar mana dia sudut intonasi dia pun sedap dah kan. Demi Allah, makna dia tu lebih sedap lagi. Quran ni. Kalau kita dengar bacaan-bacaan qari-qari, tak. Di sudut intonasi dia kan. Lagu dia tu sedap. Maka makna dia tu lebih-lebih lagi. Dan para sahabat ni motivasi dia sebab apa? Sebab tadabbur tu tak boleh nak on. Tak boleh nak on. Tak. Baca tu tak boleh nak on. Sebab tu para sahabat ni besar-besar je ni, maka peringkat akhir hidup mereka ni, tak. Quran semalam ni 30 juz semalam ni, 30 juz semalam ni. Dan kita boleh tengok tabi'in, ulama-ulama, rija-rija hadis. Tak, ulama-ulama salah. Memang hidup dengan Quran lagu tu.
Imam Syafi'i kita tidak tahu bahawa banyak dibaca Quran sehari. Tidak diriwayatkan. Melainkan pada bulan Ramadan, Imam Syafi'i baca Quran dua kali khatam. Sehari sekali khatam, malam sekali khatam. Mana sebulan 90 kali khatam. Bulan Ramadan itu 90 kali khatam Imam Syafi'i. Bulan lain kita tak tahu. Tapi adat kebiasaan, anak murid dia, Abdul Rahman bin Mahdi, baca Quran 15 juz sehari. Anak murid dia, Ibnu Mahdi, tokoh dalam hadis ini. Anak murid kepada Imam Syafi'i, anak murid kepada Thawri. Dia hizib Quran dia 15 juz sehari. Dia khatam setiap 2 hari. Setiap 2 hari dia khatam. Dia ulama kan, mengajar. Sepanjang hidup dia mengajar. Sepanjang. Setiap hari mengajar. Tapi Quran khatam 15 juz hari. Ini amalan. Bagi bukan dia orang tak boleh nak dengan Quran ni, tak boleh nak. Bila pergi Quran tak boleh nak. Kita boleh bayangkan para salah memang lagu tu. Orang yang mana hidup pada kurung ke 200 hijrah lepas Nabi mati 200, 300. Begitulah keadaan dia. Seperti mana Muhammad bin Syaibani. Tok guru pada Imam Syafi'i, anak murid Imam Abu Hanifah kan? Muhammad bin Syaibani. Tak, dia telah khususkan malam ni, malam untuk dia dengan Quran. Malam dia untuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi sampai ke petang untuk mengajar hadis. Tak, tiba-tiba datang daripada Afrika seorang ulama hadis besar untuk dengar hadis, untuk belajar hadis daripada dia. Dia kata, "Pergi pagi esoklah masuk majlis taksi nak mari malam." Sebab sehari banyak syekh lain lagi nak pergi jumpa, tak ada masa dah. Dia kata, "Tak boleh. Malam aku guna untuk baca Quran, untuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala." Untuk ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama sendiri itu dia ada, dia seronok dengan Quran, tadabbur Quran, hidup dengan Quran. Jadi tidak mahu diganggu. Walaupun begitu kan, tak. Oleh kerana anak murid ni mari daripada jauh, minta juga kelas malam, maka diberi juga. Sedangkan masa itu dikhususkan. Ini kehidupan mereka. Kehidupan mereka. Jadi perkara yang sama, kalau kita nak kebangkitan umat ni bangkit, maka Quranlah sebagai neraca dia. Tak. Kita nak umat ni bangkit dengan Quran, tak ada umat ni tidak ada hubungan dengan Quran, tak mungkin. Tak mungkin. Kekuatan tak ada saga apa? Atas dasar semangat. Atas dasar semangat tak jadi. Atas dasar semangat. Quran bagi tahu pada kita, perjuangan didasari semangat semata-mata tanpa memahami hakikat. Tak boleh. Rebah ni. Lari. Muluk ya. Allahu Akbar. Allah kak. Masa tak ada musuh depan. Bila ada musuh depan, dia lari. Lari. Kita boleh kata lagi-lagi mana? Para sahabat yang dididik oleh Nabi SAW ni. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita ni. Gambar keadaan para sahabat. Walaqad kuntum tamannawna al-maut min qabl. Allah Taala bagi tahu. Allah Taala kritik para sahabat. Ni hasil bawah didikan Nabi sendiri dah. Dak. Allah kata dulu minta perang sangat. Dak. Dok minta izin. Bila Allah Taala nak izin kita perang? Bila kita nak izin perang? Bila nak perang? Jadi bila Allah Taala syariat akan perang, tengok takut lari, nampak musuh pucat. Allah Taala bagi tahu. Walaqad kuntum tamannawna al-maut. Dulu dak koya, dak nak perang siapa, nak korbankan diri, nak mati sanggup. Tapi bila disyariatkan mari, bila berlaku masalah apa, lari. Lari bila tengok musuh, lari takut. Bila siapa perihian, sebab itulah amalan-amalan sekarang ni sebelum mari ujian yang besar. Jadi, dia sekarang ni belum mari ujian ke apa-apa. Dari keadaan kita tenang ni, kita tak boleh berubah lagi, maka bila mari musibah ni, ingat kita ingat pada Allah, tak ingat lari. Tak boleh. Perkara ni asas ni Allah Taala cerita pada kita dalam surah Baqarah. Letak Quran ni dalam surah Baqarah. Surah Baqarah ni asas dalam nak bina kehidupan. Akhir surah Baqarah Allah Taala cerita tentang Talut dan Jalut ni. Dak tentera Talut dak wayak kepada nabi mereka. Ud'u lana. Tolong doa. Minta dengan Allah Subhanahu Taala biar dia lantikkan seorang pemimpin di kalangan kami. Minta nak perang. Tak, nabi mereka kata, "Lama kek biar Allah Taala fardu perang, kan lari kan?" Dia kata, "Bagaimana kami lari? Tak, musuh telah tak rapah tanah air kita, tak menghalau kita, tak mengeluarkan kita. Kita akan lawan." Tapi lagu mana hakikat dia? Bila difardukan, bila Allah Taala lantik, maka kritik. Bila nampak tak ada nampak musuh lagi. Tak, tentera Talut kan. Walamma fasala Talut bil Julud. Maka Talut telah uji tak pengikut dia ni dengan sungai. Depan ni ada sungai. Siapa dia minum,
bukan di kalangan aku. Siapa dia tak minum, dia, itulah di kalangan aku. Malaikat hok minum sedikit. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Pakak minum belaka, tak dengar kata, kecuali sedikit. Falamma jahazahum bi jahazim qalu, bila mereka bangun siap-siap nak pergi perang, bila nak musuh baru nak mari, nak dekat, maka la taqatalana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita tidak ada kekuatan untuk lawan tentera Jalut hari ini. Lari. Allah Taala cerita pada kita, tak boleh nak berjuang. Allah Taala cerita pada kita hakikat Allah Taala faham hakikat manusia. Manusia ni kita tak boleh nak bina umat ni dengan semangat semata-mata. Dia kena didasari hubungan mereka dengan Allah setiap orang. Bila mereka ada hubungan dengan Allah, jelas tetap akhirat. Berjuang ni kerana Allah. Maka ketika itu hadirin, maka pemimpin umat ni suruh gapo boleh buat gapo nak buat. Tapi dengan keadaan umat lagu ni, dah kita nak suruh berjuang, tak akan, mereka tidak akan mampu. Tak akan mampu nak berjual lagu mana. Asah hok ni pun tak boleh nak berjual dah. Bunyi bag dak subuh, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah pun tak gerak dah. Dak nak akak selimut tak gerak dah. Bagaimana nak berjual? Dia berkait perkara berkait belakang. Dia latih hadah tu. Ketika mana dalam suasana aman ni, dak dalam keadaan mengatuk ni, bila dengar tok bila kata Allahu akbar Allahu akbar, bangun tu. Dapat bangun. Dak rawat diri, pergi ambil air semayan, pergi masjid. Semayan. Ini sebagai asah sangat. Hok kemahnya lagu mana? Nu pukul 4:30 bangun dah. Betul-betul orang yang dapat menguasai diri. Kalau tidak, tak mampu. Tak mampu. Kemenangan umat ni bukan dengan majoriti, dengan orang yang ada kualiti. Sebab tu dalam tentera Talut dapat mengalahi Jalut tu sikit ya. Siapa dia Allah Taala bagi tahu boleh lawan tentera Jalut? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang mana yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Allah. Orang lagu ni. Ni sifat orang yang mana semaya khusyuk. Ya Allah Taala sifat ke awal surah Baqarah. Orang semaya khusyuk ni sama dengan ahli tentera Talut berlawan dengan Jalut. Orang lagu tu. Orang yang mana ada hubungan dengan Allah. Orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah para anbiya, nabi kita sendiri di Mekah dak bila dicaci, dikata, maka Nabi suruh Allah SWT sendiri turunkan ayat supaya sabar. Tahan tangan kamu, kufu aydiyakum wa aqimus salah. Ni ayat muka kufu, tahan tangan kamu, lepas tu apa dia, wa aqimus salah. Seluruh para nabi gitu, tahan tangan kamu, diri ke semaya. Kita sudah bercadah bab semayan, bukan semayan dak akad tangan takbir bermula dengan takbir sudah dengan salam, dak bukan semata-mata semayan dari sudut fiqh begitu. Hakikat ni semayan apa? Semayan ni sebagai asas untuk manusia belajar, kita belajar bagaimana untuk kawal diri kita. Sebab asas kita ni makhluk manusia yang tidak dapat menguasai diri. Kita sudah tahu dah segala perpecahan, perbalahan, pembunuhan, perceraian kerana manusia tidak dapat menguasai diri. Dan ini sifat kita. Tidak dapat menguasai diri ini memang kelemahan kita. Dan iblis telah berani cabar Allah. Bukan Allah cabar iblis. Iblis cabar Allah. Bahawa dia akan sesatkan Bani Adam. Dia bagi tahu pada Allah Subhanahu Taala, dia akan sesatkan Bani Adam. Kalau kamu lanjutkan usia saya sampai hari kiamat, aku akan sesatkan Bani Adam. Dan kamu akan dapati semuanya akan ikut aku kecuali sedikit saja yang tidak ikut. Iblis tahu mana? Nabi Adam tak ada anak lagi. Baru dijadikan. Nabi Adam tak ada anak. Bagaimana iblis tahu? Bagaimana dia boleh confident? Mana cagar diri dia dengan neraka? Dia ayat pada Allah SWT, ahadhal ladhi karamta alaiya lain akhartani ila yaumil qiyamah lahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Iblis syabah Allah SWT. Allah buat dia. Dia kata ahadha, ya Allah, ni dia ni, kamu telah muliakan lebih daripada saya. Kalau kamu lanjutkan usia saya sampai hari kiamat, lahtanikanna, aku akan sesakkan zuriat dia sampai hari kiamat. Iblis tahu mana dia boleh sesakkan kita. Sebab dia kajidah kita. Dia sudah kaji dah, dia tahu kita ni makhluk gapo dia.
araftu annahu khalaqa khalqan, seperti mana Nabi kita tahu kan dalam riwayat Muslim daripada Ibnu Abbas, bila Allah Taala cipta Nabi Adam, Allah Taala letak satu tempat, iblis telah kaji dah, tawah dah, masuk belaka dah. Nabi bagi tahu dalam hadis, syaitan ni dia yajri majraddam, syaitan ni dia mengalir pada tubuh anak Adam ni pada saluran darah. Dia kaji habis dah. Dia kata apa dia? Annahu araftu annahu khalaqa khalqan la yatamalak nafsah. Aku tahu Allah tak nak cipta makhluk ni barang tak leh nak pegang butin, barang tak leh nak menguasai diri, barang boleh kecek. Dia boleh tahu ni kelemahan kita ni. Ini manusia ni makhluk yang mana boleh kena kecek, boleh kecek, barang boleh kecek. Sebab tu dia berani cabar Allah Subhanahu taala. Tagih diri dia dan neraka hadirin untuk sesatkan kita. Sebab apa? Sebab kita ni manusia barang boleh kecek hadirin. Barang boleh kecek, barang tak kaban. Barang kalau kena dunia kan tak kaban. Royak akhirat tak masuk. Akhirat kehidupan dunia ni sementara, tak masuk. Kehidupan sebenar kehidupan akhirat, satu hari di sana, 1,000 tahun sini, tak masuk. Duk nampak kereta, duk nampak rumah, duk nampak ni, duk nampak dunia. Duk nampak. Tak nampak. Kan? Sebab kanak-kanak, budak-budak kecil, kan anak kita kan tak? Anak ini. Tak nampak dah. Dia nak, dia tak nak kuasai diri. Dia nak juga. Tak boleh. Dia tak faham dah. Dia tak boleh. Dia tak boleh, bah, tak boleh nak kuasai diri. Itu sifat kita dah. Iblis maha hebat ni. Dia tahu dah. Perkara-perkara yang menyebabkan manusia ni tak boleh menyebabkan manusia ni lupa diri. Dia tahu. Cinta pada dunia, cinta pada pangkat, menyebabkan bala. Ini semua perkara-perkara ni yang menyebabkan. Sebab tu Nabi bagi tahu kan. Semua perkara iblis main peran ni, perkara-perkara begini belakang. Tempat-tempat yang menyebabkan manusia hilang akal kan. Semua tu peran iblis belakang. Sebab tu Nabi SAW bila tengok satu orang tu marah, balas dua orang tu kan, sehingga berdenguh bunyi. Nabi kata apa? Aku tahu bagaimana nak hilangkan kemarahan itu. Nabi kata apa dia? Dengan baca apa? A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa? Iblis ganggu. Iblis ganggu. Setah ganggu. Ini hakikat manusia. Yang Nabi wayak pada kita, Quran bagi tahu pada kita. Apa lagu mana? Lagu mana nak melindungi daripada iblis? Tak ada kan? Wahyu, panduan. Nabi telah ajar pada kita daripada bangun tidur sampai ke tidur bagaimana kehidupan kita terselamat daripada gangguan syaitan. Bukan payah. Bukan kita tak perlu mananya nak lawan, bukan payah. Nabi telah ajar pada kita bagaimana kita ni dilindungi. Quran ajar pada kita bagaimana syaitan tak boleh nak menguasai kita. Quran telah bagi tahu daripada ini. Dan Quran juga bagi tahu pada kita bagaimana syaitan boleh menguasai kita. Bagaimana syaitan boleh menguasai kita. Tapi bila umat ni tidak ada hubungan dengan Quran, umat tak tahu kepada syaitan. Bagaimana dia nak ada kekuatan? Dia tak tahu pun. Bila Allah Taala kata dalam Quran, "Wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin alladhina yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabun annahum muhtadun." Dia tak faham. Sedangkan Allah Taala bagi tahu begitu. Allah Taala bagi tahu siapa dia kehidupan dia jauh daripada Rahman, jauh daripada Allah Subhanahu wa Taala, jauh daripada Quran. Allah Taala kata apa dia? Ni sunnatullah, qanun dia dah. Qanun seperti mana kalau duduk tengah panah demang, kalau duduk tengah panah itah. Duduk tengah panah. Ni qanun dia dah. Allah Taala bagi tahu siapa dia kehidupan dia jauh daripada wahyu. Maka kami akan biarkan dia dikuasai oleh syaitan. Dan syaitan tu akan usaha menghalang dia daripada jalan yang lurus. Tapi dia rasa dia berada di atas petunjuk. Bahaya. Manusia nak sudah lagu mana? Dia duduk rasa betul. Dia duduk rasa tak ada gapo-gapo. Tak semaya, tak rasa gapo-gapo. Tengok orang Islam kita. Tak semaya, tak baca Quran. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak ada rasa apa. Kehidupan penuh dengan aktiviti. Tak ada masa. Untuk Quran tak ada masa. Tapi tak ada rasa apa-apa. Allah Ta'ala sudah bagi tahu pada kita. Wa yahsabun annahum muhtadun muhsinun. Mereka rasa, sangka bahawa kehidupan mereka, mereka berada di atas petunjuk. Keadaan. Kepada siapa? Kepada mereka yang mana tidak ada hubungan dengan Quran. Hubungan. Nabi bagi tahu, wa man ya'shu an dhikri rahman. Siapa yang mana kehidupan mereka tidak ada hubungan dengan Quran. Kehidupan itu ada hubungan dengan Quran. Maksud ada hubungan dengan Quran. Quran sebagai panduan dia. Bukan hubungan dengan Quran, baca Quran semata-mata. Dan mana apa yang dia nak buat, Quran sebagai panduan. Seperti mana dalam hadis Nabi beritahu kan. Al-Quran. Nabi SAW beritahu Quran ni apa dia?
sadiqun musaddaq wa mahilun musaddaq. Quran, Quran ni apa dia? Pembela yang dibenar pembelaan dia, dia juga pendakwa raya yang mana diterima dakwah dia. Man ja'alahu amamahu, siapa dia letak Quran depan, letak Quran depan maknanya ikut dia, duduk belakang Quran, duduk depan, maka Quran ni akan qadahu ilal jannah, Quran ni akan ayat dia ke syurga. Siapa dia letak Quran belakang, saqahu ilan nar atau kama qala alaihi salam, Quran akan tolak dia ke neraka. Dia tak Quran ada, Quran dia ada hubungan dengan Quran, tapi Quran dia letak belakang, maka Quran akan tolak dia sebab dia tak Quran belakang. Tak Quran, baca Quran, tak Quran depan, hayati Quran, kehidupan dengan Quran ni tak letak wahyu depan sebagai panduan kita dalam segenap kehidupan kita. Tanya khabar, cek dari ibadat kita, muamalat kita, muasyarat kita, akhlak kita ni, tak Quran wahyu sebagai panduan untuk keselamatan kita, kita di hari akhirat. Perjalanan yang sangat jauh akhirat ni, semua daripada setiap kita ni perbuatan amalan dia ni menuju akhirat. Ihdinas siratal mustaqim, sirat tu jalan tu kena betul. Dia jalan nak betul lagu mana? Ni panduan dia, ni kompas kita. Quran ni kompas kita ni. Dak perjalanan yang jauh ni, kita tak biasa berlaku. Perjalanan yang sangat jauh, bayangkan hati ni bila lari sikit kan, kita tak sedar, kita tak suruh kita salah jalan, tapi tempat lain. Dak. Siapa tempat lain? Tapi kita ada panduan. Kena tengok semua, kena cek semua sebab jauh. Orang cek semua kan? Jalan yang jauh-jauh kan? Cek semua. Jadi kita pun begitu juga. Bukan kita, keluarga kita kena hidupkan benda asah ni. Inilah sumber kekuatan kita. Untuk taat perintah Allah. Inilah sumber kekuatan kita untuk menjauhi larangan Allah. Begitu juga Quran ni juga sumber kekuatan anak kita, isteri kita, menantu kita, keluarga kita, ahli masyarakat kita, untuk mereka ada kekuatan untuk taat perintah Allah dan untuk jauhi larangan Allah SWT. Sebagaimana para sahabat, kekuatan mereka taat perintah Allah, kekuatan mereka menjauhi larangan Allah kerana mereka begitu ada hubungan dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama semula apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang daripada hamba. Aku lakukan hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tardha waj'al akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.